Sebagai warga yang ingin Purwakarta bersih. Benar. Terus karena dasar hukumnya kan kalau kita mencintai kebersihan harus ada dasar hukum. Terus apa? Artinya kan di sini juga ada yang lain punya kewenangan. Kan? Siapa yang punya kewenangan? Siapa yang punya kewenangan mereka kok? Iya. Saya membantu. Terus gini. Saya di sini kan sebagai apa? Warga apa? Juga, Bang. Sebagai apa? Warga juga sebagai menanyakan, warga. Kang. Menanyakan Akang di sini kan saya warga Purwakarta. Saya juga warga sini. Nah, terus Purwakarta. Terus kenapa Anda biarkan ini, Pak? Ya, ini kan kewajiban masyarakat semua. Ya, kenapa Anda masyarakat? Kenapa Anda biarkan? Artinya kan di sini siapa yang ya saya nggak tahu. Saya nggak mau tahu siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya pengen artinya di sini gini, bersih. Kan? Apa? Akang di sini bukan pelaksana teknis terkait tergolong. Nggak ada masalah, Pak. Mengut sampah mah kewajiban. Siapa yang mengut sampah? Saya juga. Udah. Semua. Anda mau mengut sampah mangga? Nggak mau mau berargumentasi mangga? Ketua komisi ini kan. Oh, saya bukan warga ketua komisi. Saya warga Purwakarta yang mencintai kebersihan. Sepakat saya. Kan. Terus saya apa maksud mencintai kebersihan? Kenapa dibiarkan? Artinya ini punya tanggung jawab. Saya kalau Anda mencintai kebersihan, kenapa Anda biarkan? Ini tanggung jawab masyarakat semua. Ya, kenapa dibiarkan? Di sini ada dinas lingkungan. Oh, ya Anda ngomong sama dinas. Ada mereka beberapa dinas hidup kan? Mereka dinas. Ada. Saya tanya dulu. Mana ketua IWA, Pak? Sini. Ketua IWA mana? Ini dikelola oleh Iwafa. Betul. Ikatan Warga Pasar. Terus tidak bersih. Terus mau saya biarkan? Ya enggak, harusnya kan ada beberapa yang punya kewenangan. Oh, punya kewenangan. Bu Ati, sini Bu Ati, sini. Kan begitu. Sini Bu Ati. Bu Ati sini. Mana yang Bu Ati? Punya kewenangan. Nah, ini yang punya kewenangannya. Sok, masalahnya apa? Dia protes saya membersihkan lingkungan ini. Saya kasih tahu ya para netizen, saya lagi gini, membersihkan gini. Ini, dia protes. Berteori, enggak, saya enggak mau berteori. Ini tanggung jawab kita semua. Ya kenapa enggak dibersihkan? Oh, ini tanggung jawab kita semua. Ya kenapa enggak dibersihkan? Saja, kan? Kenapa enggak dibiarkan? Artinya mana, Iwa? Kenapa enggak dibiarkan? Cepangin, Iwa, oleh Anda. Dan lain semua. Iya, artinya saya nanya, berusaha. Anda kotor enggak? Saya tanya, Anda kotor enggak? Kan begitu. Saya nanya, itu kotor enggak? Hah? Itu kotor enggak? Kenapa dibiarkan? Saya ini mau dari masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat Purwakarta. Apa ini, masyarakat Purwakarta yang mana yang diwakili? Keterwakilan masyarakat. Anda ya, mewakili siapa? Masyarakatnya mana? Masyarakat. Mana bukti legalitas Anda mewakili? Saya ini hasil dari hasil mana? Ada beberapa yang saya sampaikan. Bukan, gini sebentar dulu. Anda mewakili masyarakat Purwakarta. Masyarakat mana yang Anda wakili? Si Cecep panggil, si Cecep Iwapa panggil. Masyarakat mana yang Anda wakilin? Artinya begini. Bukan, masyarakat Anda yang mana yang Anda wakilin? Artinya begini. Ya, gimana? Artinya gimana? Saya gini, Anda ngerti, betul, saya ngerti hukum. Saya orang sini, Pak, asli orang Pasar. Saya warga Purwakarta membersihkan. Anda protes terhadap gerakan kebersihan yang tidak, saya lakukan. Tidak diprotes, tapi kewenangan dan kompetensinya, Pak. Kompetensi membersihkan ini nggak perlu kompetensi, Pak. Betul, ini tugas. Tangan Anda nggak pernah kotor, tangan saya sering kotor. Saya juga suka membersihkan. Kenapa tidak mengut? Nggak apa-apa, kenapa nggak mengut? Artinya kan gini punya masing-masing. Rumah Anda di mana? Saya di Pleret, Pak. Wah, Anda yang bersihin Pleret kemarin siapa? Hah? Saya di sini, Pak. Yang ngebersihin Pleret kemarin siapa? Saya Pleret. Yang ngebersihin Pleret kemarin siapa? Yang parkir mobil satu bulan nggak ada yang beresin siapa? Lembaga kajian bantuan hukum. Terus yang dirugikan siapa? Anda ngomong di media kan? Di lapangan. Iya, lembaga kajian bantuan hukum. Peran dan fungsinya. Fungsi apa? Iya. Bapak sebagai apa? Saya sebagai warga masyarakat Purwakarta bareng sama Ikatan Warga Pasar membersihkan pasar, memungut sampah. Salahnya apa? Justru Anda harus malu, orang setingkat saya Deddy Mulyadi Wakil Ketua Komisi 4 mau memungut sampah, mau membersihkan lingkungan, orang yang baru mahasiswa kayak Anda lagunya sudah kayak menteri. Om ini kesini dong, lampunya lawan. Lampunya kasihan. Sini. Pacar itu di dia. Lain ciuk atau lain kumaha atuh. Aing mah lain kumaha di ciuk atuh. Hangat. Atuh udah dicukurna bau beun atuh. Mobilnya mundurkan, maju teh ka dia ke kanan.
tegang sekolah. Masih berada di gua rumah nanti. Di mana rumah nanti? Kelereng satu, bagaimana sih?